teman-teman, welcome back to my channel and welcome to this video. Jangan bingung kalau bajunya sama karena gue lagi ngebut banget. Ya di sini untung lagi sepi, dangdutannya lagi berhenti dan gue nyuri-nyuri untuk bikin video. So di video kali ini gue bakalan bahas tentang Avoskin Perfect Hydrating Treatment Essence. Gimana menurut pendapat gue? Kita langsung aja deh ke videonya. So pertanyaan pertama adalah Avoskin Perfect Hydrating Treatment ini apa sih gitu ya? Dia adalah esen yang bisa membantu untuk melembutkan kulit wajah sampai ke lapisan terdalam gitu ya, klaimnya seperti itu teman-teman. Nah kalau misalkan kalian tanya manfaatnya apa ya, melembabkan, menjaga elastisitas kulit, mencerahkan, terus bikin apa namanya, membantu untuk menyiapkan skincare lainnya lebih cepat meresap. Jadi dia bantu untuk peresapan skincare lainnya lebih cepat ya, terus mengatasi kulit seperti beruntusan dan bisa digunakan sebagai pelembab atau primer sebelum make up. Jadi sebagai primer, melembabkan, membantu untuk peresapan skincare lainnya lebih cepat. Menurut kalian gimana? Menurut gua ya teman-teman, kalau misalkan klaimnya yang pertama ya, gua bisa kasih tahu kalian yang pertama adalah dia bilang bisa membantu untuk menghilangkan beruntusan. Agreed. Sangat amat. Gua sangat amat setuju dengan klaim yang ada di Avoskin Perfect Hydrating Treatment Essence ini karena dia benar-benar bisa bikin kulit gua lembab tanpa membuat pori-pori gua jadi besar dan bikin pori-pori gua tersumbat gitu ya. Dia malah bisa bantu untuk kayak meredakan beruntusan ya teman-teman, seperti kalian tahu gua ada jerawat di sini, itu gua pakai si Perfect Hydrating Treatment Essence ini menggunakan skincare lainnya yang dari Avoskin juga. Itu benar-benar bantu untuk bisa kayak menenangkan kulit wajah gua. Anasli benar-benar nyaman banget dan enak banget ya teman-teman. Nah, untuk pertanyaan kalian siapa yang boleh menggunakan essence gitu ya, kalau menurut pendapat gua untuk penggunaan essence itu semua umur, mungkin mulai dari umur 18 tahun dimana kalian sudah mulai aktif di luar rumah, kalian bisa. Yang paling utama itu penggunaan dari pelembab dan yang namanya sunblock. Jadi pastikan kalian sudah memang jadi orang yang aware gitu terhadap paparan sinar matahari itu berbahaya gitu buat kulit kalian gitu ya teman-teman. Dan untuk konsistensinya ya teman-teman, ini tuh kalau dibilang cair juga nggak cair ya teman-teman, dan kalau dibilang kental juga nggak kental karena setelah diratain gitu dia langsung kayak meresap gitu ya ke kulit. Kalau ini gue worry banget dia mengandung alkohol, jadi buat teman-teman yang memang tidak cocok dengan kandungan alkohol, kalian bisa hindari si PHTE dari Avoskin ini ya. Tapi kalau untuk gue ini nyaman banget, enak banget, bikin lembab dan yang pasti bener-bener ngelock semua skincare yang gue pakai. Dia juga membantu melembabkan, checklist 2. Nah yang berikutnya adalah dia bisa mengatasi kulit seperti beruntusan. Itu sih poin yang lebih menurut pendapat gue lebih oke banget, karena di setiap skincare itu walaupun kalian berkulit berminyak mungkin atau normal atau kering atau kombinasi sama seperti gue dimana parameter gue ini kering dan di T-zone gue berminyak, itu gue sangat menghindari skincare yang bisa bikin kulit wajah gue beruntusan. Jadi mungkin ada yang namanya buah simalakama gitu ya teman-teman, kalau dipakai emang bener bagus sih gitu, dia mencerahkan, bikin lembab tapi bikin jerawat gitu loh. Nah kalau yang ini tuh dia mengatasi jerawat gue tapi dia bikin kusam gitu kan, jadi galau gitu loh. Nah ini kurang lebih dia lebih ke produk yang tepat menurut pendapat gue ya teman-teman, karena dia klaimnya itu semua terbukti gitu ya untuk bantu mengatasi kulit beruntusan. Itu oke juga melembabkan, oke juga untuk ngelock semua skincare ya. Untuk next skincare yang kita pakai juga oke banget ya teman-teman. Jadi kalau misalkan kalian tanya produknya rekomendasi atau tidak, sangat amat rekomendasi buat teman-teman yang memang lagi mencari essence yang memang terjangkau banget dan bisa digunakan di kulit kamu dengan aman. Pastinya gue ingetin lagi tadi untuk teman-teman yang punya masalah dengan alkohol, kalian harus hindari Avoskin ini karena dia mengandung alkohol. So jadi sampai di sini dulu teman-teman review gue tentang Avoskin PHTE yang cantik ini edisi khusus. Lalu kita ketemu lagi dan di next video gue bakalan bahas tentang skincare lainnya. Bye.